namanya sesuai guys, tapi sebelum itu jangan pelik share dan subscribe komen di bawah dan tekan bell notification touching. Okay, untuk video ketika ini saya nak main free sebab saya nak santai-santai deh guys. Okay guys, langsung saja kita main eh. Okay guys, jadi hari ini saya akan main di Battle Royale tapi saya akan main di Bermuda Master guys. Okay guys, jadi kenapa saya dah lama tak main free fire sebab hari itu saya main BB Racing, jadi saya terpaksa membuang free fire guys. Saya terpaksa membuang free fire. Sekejap, ni tak tahu kenapa ni tak main. Oh, okay, dah mula, dah mula. Baik. Okay guys, jadi sebelum kita sebelum saya main ni guys, korang jangan pelik share dan subscribe channel Gaming Share eh. Tinggal ni share dapat mencapai 400 subscribers guys sebelum bulan Disember. Ataupun kalau tak dapat rezeki sebelum bulan Disember, sebelum bulan Januari lah guys. Sebelum, sepatutnya sebelum sebulan Januari guys. Ha gitu, sebelum genap setahun channel saya, iaitu pada 9 Januari 2022 nanti. Ini akan berlaku 2023-2024 sampai habis. Ha gitu. Guys, sebenarnya saya pernah buat juga channel game mission yang lama tapi saya cepat terbang sebab saya tengok macam saya ingat dia bug punya tak bug guys. Dan saya pun buat account ni pun macam account kedua lah pada 9 Januari guys. Ha gitu. Jadi pada saya guys, saya akan ceritakan pasal game mission ni bukan pasal saya lah tapi pasal channel ni dan saya akan ambil peristiwa-peristiwa penting guys. Bagi siapa yang tak tahu, saya famous tu masa saya dapat mencapai 100 subscribers pada 15 Ogos 2021 yang lepas. Berapa bulan yang lepas lah guys. Okay guys. Jadi saya main saya dah lama tak main Bermuda Remastered, jadi saya akan main lagi guys Bermuda Remastered ni. Okey guys, lepas ni nanti surat Johor saya. Saya nak surat Johor nanti. Ni saya main dulu guys. Lepas tu saya edit sikit baru semain Johor. Sebelum tu makan dululah. Takkan nak semain dalam keadaan lapar ni. Memang takut pingsan. Haha gitu. Kita menjaga kesihatan diri kita juga guys. Jangan menyusahkan diri. Nanti orang cakap BODOH marah pula. Tapi dah macam tu, tapi betul lah dah macam BODOH tak makan dulu. Haa macam berbuka, korang kena makan dulu. Kau tak makan, mana masa berbuka korang? Macam berbuka semayang maghrib dulu memang bagus semayang maghrib dulu. Tapi kenalah pada kepuasa tu, berbuka dulu dengan minum air sikit je. Lepas tu, main dulu baru makan. Itu tujuan kita berbuka. Berbuka ni kita kena makan banyak lah. Tidak semestinya. Berbuka hanya cukup untuk minum air apa. Yes. No, berhijrah. Mati. Bagus sekali. Jadi guys, sniper saya mengambil masa yang lama. Fokus. Ya, meninggal guys. Oh, banyak kita musuh kita kali ni. Tengok, saya punya skill. Hebat, mantap lah. Haa, gitu. Okay, jadi jangan berlagak dulu. Kalau berlagak, nanti mati awal pula. Pakai dulu, guys. Okay, jadi saya pakai sniper. Kalau 98K, ada skin Firaun ni, guys. Jadi saya pakailah. Jangan cakap, skin ni bukan skin trial, tapi skin permanen. Saya ada dua skin sekarang. Nanti saya nak beli skin yang ketiga lah, guys. Saya nak beli skin yang ketiga. Awesome. Alamak. Lari dulu, geng. Oh, sekarang lebih mementingkan duit akaun kita beli akaun pro, guys. Tak boleh begitu. Kita main fire ni pro. Bukan main. Bukan sebab duit. Okay, guys. Saya baru download ni semalam. Dan rupanya ternyata sudah upgrade dah, guys. Sudah upgrade yang lebih baik. Saya pakai ini guys. Awak meninggal. Aduh guys,
Jadi nak saya dari situ. Okay, okay. Macam biasa saya akan main 5 round guys. Saya akan main 5 round. Okay. Jom kita main lagi. Bermuda 5 state. Okay, ambil dia dulu. Jom kita main Bermuda 5 state guys. Tapi sebelum kita check dulu ada tak macam event-event kan. Nanti kita, saya nak kumpul-kumpul kan. Oh guys, ada ni. Ni kalau kita puyang 8 time ni, nanti saya akan dapat item ni. Saya akan main esok lagi. Saya akan main esok. Okey ya, jadi saya akan main ice cream 3 balik hari Selasa ni guys. Dusa ni saya akan main balik guys. Okey, kalau dia memudahkan urusan lah. Okey, tapi saya akan main ice cream 3 sebab ada yang minta saya main ice cream 3 balik. Okey guys, jadi kita tengok dulu. Kita main ice cream 3. Kalau saya kalah, kita terus skip ke ice cream 4. Nanti kalau dah sedih lagi, saya akan balas dan saya akan buat video balas dendam ice cream 3 guys. Kalau boleh lah, dia bersedia. Okey guys, saya dapat nombor 2 guys. Wow, ternyata dapat nombor 2 guys. Okey, kita screenshot guys. Lepas tu hantar kat status WhatsApp, YouTube. Hantar kat status WhatsApp. Okey guys, ni sekarang dah 6 minit saya shoot video ni guys. Ni round yang kedua ni, round yang kedua ni, yang kedua guys. Kalau saya kalah lagi, saya akan main sampai round 5 lah. Tapi kalau saya buyan, nanti saya akan cut terus video ni guys. Saya akan cut terus video sebab saya dah tak mampu lagi main dekat sini. Boleh je nak main lagi, tapi macam tak bagus lah kalau kita lepas buyan kalah lagi. Okey guys, nanti esok saya akan main di CS Perkawan di Perguateri ke benda tu. Nanti saya akan main lah, kita main berapa round guys. Ni saya akan main-main guys. Untuk ini dapatkan backpack baru lah gitu. Alhamdulillah guys. Dapat juga bunga. Ada out. Saya dah ada out guys. Saya pakai ni. Saya ada Kingfisher. Dia pakai Kingfisher guys. Maaf. Awak perlu ke pakai Kingfisher? Saya tak ada apa kan. Okey. Baju sultan ni je saya ada guys sekarang. Tunggu korang subscribe lah. Sampai saya dapat monetize. Baru saya dapat beli baju sendiri. Ini duit saya sendiri. Tak ada lah minta duit mak beli diamond. Saya tak pernah minta duit mak beli diamond. Yang penting pro, bukan sultan. Jadi guys, yang out sebenarnya juga adalah pemain lama Free Fire. Tapi Free Fire masa tu macam buruk sedikit lah guys. Tapi sekarang dia tak main lagi. Sebab itu juga PC kan. Kita beli backpack level 3. Nanti saya pakai YouTuber gaming, tapi saya ni YouTuber ni. Tapi gaming ni sebenarnya untuk masa PKP guys. Kalau saya dah, saya dah boleh buat drama, nanti saya akan buat drama lah guys. Saya akan buat drama. Okay, ada SPS 12 kita ambil guys. Kita ambil SPAS 12. Kita sebut SPAS guys. SPAS 12. Dia sebenarnya sakit sedikit guys. Saya harap sini ada katana lah guys. Amin. Okay guys. Peluru ni pun banyak juga guys. Wow. Masuk semua ke SPS. SPS. Tembak. Mati. Baik, alhamdulillah dapat lagi seorang guys. Okay guys. Bila saya nak buat live, nanti dulu lah guys. Saya setakat ni tak buat live. Nanti saya akan buat live bila saya dapat mencapai 1,000 subscriber.
Okey guys, apa yang tak tahu lagi, yang channel Fahrin ni sekarang dah hilang guys. Dah hilang guys. Channel tu sudah hilang. Tak tahu kenapa. Saya dah tanya kepada kru saya yang apa tu, merupakan adik kepada YouTuber tu, iaitu Fahrin J. Adik kepada YouTuber, YouTuber Fahrin J tu. Kru saya tu sebenarnya adik Fahrin J lah. Saya tanya dia kenapa channel daripada kena ban. Ada yang kata dia tak tahu kenapa kena ban. Saya tanya kenapa channel hilang, dia kata kena ban lah. Tapi saya tak tahu kenapa dia kena ban. Apa salah dia ni? Dia ada copyright. Ataupun dia ada unsur, dia ada suka tiru orang. Kita tak tahu. Tapi nanti memang Fahrin je tu sebenarnya bukan nama dia, bukan Fahrin. Tapi nama dia saya akan rahsiakan disebabkan oleh Ya Allah. Masa tu masa tahu. Mati. Okay guys, apa item yang dia ada? Okay, banyak. Okay, saya dah, bag saya dah penuh ni, bag level 3 tau. Tak ada bag level lain lagi. Ni yang bag level yang paling tinggi. Okay guys. Jadi guys, mari kita pantai. Okay, sebelum tu kita pergi safe zone terlebih dahulu guys. Kita tak ada masa lagi yang banyak, kita ada 47 saat lagi guys untuk pergi. Kita buat kereta ni dari saju, saya dah bawa 150 km per jam guys. Malah laju ni. Awah. Tapi ni pesawat kapal terbang dia tak laju macam ni. Dia bagi dua ini sangat-sangat perlahan. Ah, sekali. Selamat Hari Raya. Okey guys, saya tak tahu saya nak buat beraya ke tak sebab privacy. Mungkin nanti tahun depan saya akan buat raya, tapi buat raya bersama Arif lah. Tapi kalau nak saya kena privacy, ni semua privacy. Kau tahu kan kenapa video mukbang saya ada cut-cut? Saya dah cakap dalam video tu ada maklum saya, jadi saya privacy kan. Banyak macam saya tak banyak sensor, jadi saya ada dua pilihan masa tiap tu dah sensor dengan kan. Jadi saya pergi, jadi sebab saya tak banyak sangat nak edit sensor-sensor ni, jadi saya terpaksa cut lagi. Kamu innalillah guys sudah mati. Mati guys, mantap. Okay guys, saya buka pro player lah guys, saya buka pro player. Awal lagi, kenapa mesti ada lagi musuh, penat nak bunuh. Okay guys, bro, saya tinggal 14 sahaja. Dah pro dah out ni tinggal ada 338 lagi lah. Peluru 338 peluru, banyak lagi ni. Okay guys, saya dapat 8 orang setakat ni guys. Okay guys, hanya tinggal 13 orang sahaja lagi guys untuk ibu no dan dibantai. Okey, semoga saya dapat rekod baru lah guys. Amin. Saya dapat 16 kill sekurang-kurangnya. Sebab saya dah buat rekod masa tu 15 kill guys. Rekod saya lah, bukan rekod dunia eh. Okey guys, kat sini memang confirm ada musuh kan. Okey. Ternyata udah dirembat guys. Dah ambil dia lah penyamaran ni. Okay, tinggal sebelah seorang untuk dibunuh di bantai. Okay guys, bunuh lagi, nak dapatkan banyak skill ni.
Okey, jadi saya kena kumpulkan 8 kill lagi untuk buat report baru. Kalau tak dapat, tak apa lagi. Asalkan dapat buyah, guys. Dan subscribe tau. Jangan unsubscribe. Okey. 400 subscriber kita akan berkait. Saya akan buat kunci bila saya dapat mencapai 600 subscriber. 600 subscriber. Subscribe sekarang. Nama subscriber tu saya akan buat korang kena tanya yang lebih banyak lah guys. Kami tanya banyak-banyak. Allah, ada musuh. Allah Akbar. Palestin diserang. Di masa saya kat Palestin, saya kat Malaysia. Takpelah lah macam kat Palestin pula kita punya susahnya ni. Terpegang. Tembak. Bukan tembak pakai air, tembak pakai peluru. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah musuh. Tiba macam orang kena rasuk. Ini kita. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah kamu musuh. Tinggal 7 orang lagi. Okey, cek sini. Kalau ada musuh, kita bantai terus. Guys, saya pening dah penuh dan baju saya pun dah hancur lebur, guys. Vest saya dah hancur lebur disebabkan oleh tembakan tadi tu. Okey, guys, tinggal 6 lagi musuh. 6 lagi. Okey, tinggal 5 lagi. Tunggu, tak sikit. Apa hal ni? Oh, kalau nak buat 7 bodoh semuanya jadi, jadi diorang terpaksa mati lah, guys. Uy, meninggal, guys. Tinggal 4 orang lagi. Okey, tinggal 4 orang lagi untuk dibunuh. 4 orang tu, by one lah. Mana 4 orang lagi? Okey, tinggal 3 orang sahaja musuh. Okey guys, semoga saya dapat buyah lah guys. Amin. Okey, kalau tak dapat buyah jangan marah ya. Jangan kecam-kecam dulu. Ini pasal rezeki. Okey, tinggal 2 orang lagi. Tu apa? Oh, ni cendawan. Ini cendawan eh guys. Jom. Yuk, kita naik. Allah Akbar. Susah sekali nak naik. 2 orang lagi untuk dibunuh. Dapat rezeki pun jadi lah guys. Dapat berapa kan? Dapat 4. Macam rasa saya main bumbu dari masa ni. Dapat video. Jadi saya dapat 4 lah guys. Okay, safe now sekarang dah bergerak. Safe zone. Safe now pula. Okay dah. Tinggal peta-peta ini sahaja. Jadi kita kena cari di seluruh pelosok safe zone ini guys. Jadi kena cari musuh di seluruh tempat ni. Tapi sebenarnya tempat ni sangat-sangat besar. Dan lepas tu banyak rumah. Jadi kita tak nak membazir. Kita nak bunuh pakai kereta guys. Setakat ni tak jumpa sesama sendiri lagi. Mana lagi 2 orang ni? Susah pun nak cari 2 orang ni. Mesti 2 orang menurut kat depan rumah. Okay, tengok sesama setelah sendiri. Okay, di sini. Kita ada masa dalam 1 minit 9 saat lagi. Jadi, kita cari musuh sementara waktu je. Dan jadi tempatnya ada tempat yang sesuai untuk berlindung. Hei, mana 2 orang lagi ni? 8 minit saya shoot video ni jap. Kita check. 19 minit guys. 19 minit ni. Dan 20 minit. Okey. Sabar. Adik. Okey.
kalau ada airdrop bermakna ada musuh. Airdrop sama dengan musuh. Begitulah pemilu dia. Wajar yang punya. Okay, seorang musuh sudah dikata. Jangan angin ni cik Zin makan. Boleh kan? Okay, okay guys, jadi saya lepas ni, lepas buat video ni, kita kena ni, saya kena ikut mak saya guys. Pergi mana tah? Haa, korang dengar sendiri lagi elok tu. Mana lagi seorang ni? Ya Allah. Aduh, mana dia ni? Jangan saya yang kena kill. Takutlah guys. Takut. Takut. Takut nak bunuh. Saya sudah ketar. Aduh, bergerai. Kecut pula saya guys. Jujurlah, saya kecut gila nak main ni. Wah, mana musuh kita kali ini? Hai, nak jadi musuh pun macam kita cari harta karun ke? Dia ada dekat sekitar mana guys? Dia ada dekat mana-mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Mana kau musuh? Wow, wow. Hai, ada pesta menari pula. Allah, takutlah nak bunuh. Musuh, keluarlah. Hai, musuh pun susah guys. Hah, jumpa. Hai, hilang. Cek, hati-hati. Guys, saya harap saya tidak terbunuh dalam pertarungan yang sangat menakutkan ini guys. Ya Allah. Takkan saya betul macam ni. Baik. Ayo guys. Mereka di dalam sini. Entah dekat sini-sini lah guys. FF dah sedia. Shotgun dah sedia. Pistol dah sedia. Dekat situ. Dekat situ. Oh, kat sini. Awak. Pakat. Keluar dulu baik orangnya. Salah, salah. Jadi, Allah. Perlu pula. Guys, dia perlu gila. Sumpah. Nampak, nampak. Sekejap, sekejap. Hei. Tengit lah, guys. Aduh, mati. Ada sikit lagi nak buyar. Aduh, tidak. Maafkan saya guys untuk video kita kali ini. Aduh, kita kalah. Okay guys, tak apa guys. Bukan rezeki kita. Aduh guys, maafkan saya untuk video kali ini sebab saya kalah guys. Maafkan saya guys, jangan kecam. Okay. Okay guys, jadi maafkan saya untuk video kali ini sebab saya kalah guys. Saya tahu saya salah.
Tapi tak apalah, bukan rezeki kita untuk menang kali ni guys. Okey, sampai situ untuk video kita kali ni. Jom like, share dan subscribe. Komen di bawah dan tekan bell notification touching. Okey guys, jadi guys, saya akan main lagi guys di bawah dari masa 5. Semoga doakan saya, semoga saya dapat buyah lagi guys. Saya dapat buyah guys. Amin. Bye.